Namanya sambal geprek. Ini tuh terkenal banget di Brand City. Wah. Wah, mantul banget guys, asli. Halo teman-teman Horas Medan. Hari ini kita mau makan tahu isi dari dapur Sese Brian City. Kalau kalian tahu dulu namanya Misop Brian, dan tapi sekarang udah ganti namanya jadi dapur Sese. Ini tuh enak banget. Yang paling best di dapur Sese ini adalah sambal gepreknya. Kalian wajib banget cobain sambal gepreknya. Ini ada ayam, tapi kita nggak makan ayam hari ini. Kebetulan kalau aku order dari dapur Sese tetap banyak ya, karena memang enak banget. Aku sekalian order untuk orang rumah. Ini ada tahu isinya, buat kalian yang makan vegetarian juga bisa pesen tahu isinya dari dapur Sese. Dan aku bakalan kasih kalian close up kepada sambal geprek, salah satu favorit sambal geprek aku di Medan. Cek ini, kalian bisa langsung cobain karena rasanya itu pedes tapi dia nggak bikin nyiksa. Nah, buat kalian yang penasaran bisa langsung grab food kan. Ini nih, wah mantul banget. Dicocol sama tahu isinya, sambal gepreknya. Tuh, isian tahu isinya juga sangat mantul. Selamat mencoba, dapur Sese ini halal kok. Guys, jadi ini tuh ada tahu isi dari dapur Sese. Kita langsung aja cobain. Nih, dengan sambalnya. Namanya sambal geprek. Ini tuh terkenal banget di Brand City. Wah. Wah, mantul banget guys, asli. Sambalnya luar biasa. Sendok. Harusnya ini menggiurkan kalian banget ya. Sambalnya terutama. Luar biasa, mantap.